komunikasi terakhir dengan Kementerian Perhubungan, kita diminta untuk melengkapi beberapa RC. Jadi salah satunya tentang andalalin, tentang kesesuaian tata ruangnya, tentang dokumen lingkungannya. Beberapa kemarin sudah kita mulai garap RC-nya dan penetapan lokasinya, kalau kita bisa melengkapi RC tersebut, insya Allah nanti di 2026. Usulan terminal Jepara dari tipe C menjadi tipe A. Proses komunikasi terakhir dengan Kementerian Perhubungan, kita diminta untuk melengkapi beberapa RC. Jadi salah satunya tentang andalalin, tentang kesesuaian tata ruangnya, tentang dokumen lingkungannya. Beberapa kemarin sudah kita mulai garap RC-nya dan penetapan lokasinya, kalau kita bisa melengkapi RC tersebut, insya Allah nanti di 2026. Itu untuk yang terminal mana dulu Pak, 2026 itu? Terminal Jepara. Terminal Jepara. Kita concern dan prioritas ke Terminal Jepara dulu. Itu kan dari berarti dari C ke A, Pak. Kemudian kan juga ada usulan untuk Terminal Pecanaan statusnya juga akan diubah. Nah itu berikut Pak. Secara bertahap, tidak hanya Terminal Jepara, tetapi beberapa terminal kita yang memang perlu kita upgrade atau kita perbaiki fasilitasnya nanti akan kita lakukan. Tetapi concern kita, prioritas kita, karena ini tipe A ini menjadi kewenangan pusat Kementerian Perhubungan, kita concern ke pemenuhan persyaratan untuk terminal Jepara.